Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di Dapur Karmila Hasna. Teman-teman, kali ini aku mau bikin tumis tahu telur puyuh. Tapi karena ini spesial dan ini saya buatkan untuk seseorang, walaupun sedikit dan untuk khusus untuk sarapan. Tonton video saya sampai selesai ya teman-teman ya. Ya, ini tahunya sebelum tahunya diolah, ini saya goreng dulu. Saya sedang buatkan bumbunya gampang, cuma bawang merah, bawang putih, kemirinya satu buah saja, kemudian tomat. Nih, karena sebelum diulek agar mudah cepat halus, jadi saya bawangnya saya iris-iris dulu biar gampang, teman-teman. Oke, saya iris-iris kemudian nanti saya ulek ya teman-teman. Ini saya beri garam. Nah, kita ulek-ulek. Kita goreng tahunya dulu. Goreng tahu dan telur puyuhnya agar supaya tidak basah ya teman-teman, nanti pas di bumbuinnya jadi tidak terlalu basah dan supaya bumbunya itu nyerap ke tahu dan telur puyuhnya. Tapi sebentar aja ya, jangan terlalu kering, tapi boleh sih, terserah teman-teman, agak kering juga nggak apa-apa. Kalau saya sukanya ya digorengnya itu tidak terlalu lama. Jangan lupa kita beri garam secukupnya, kemudian penyedap. Kalau saya biasa saya beri totole. Kemudian kita jangan lupa juga kita beri garam teman-teman. Gula pasir, maaf. Ini sudah sampai tempatnya teman-teman. Itu berada di nggak terlalu jauh sih dari komplek rumah, kurang lebih 700 meter. Ikuti ya videonya.
Dek, ini gak ada orangnya ya? Ada orangnya gak? Kenal gak orangnya? Oh, nyari sampah. Oh, iya. Jam segini biasanya suka cari sampah. Ini teman-teman, kebetulan saya kesini ini orangnya sepertinya gak ada lagi cari sampah. Gak apa-apa, kita makanannya kita taruh aja teman-teman. Ini rumahnya. Ini rumahnya isinya sampah. Isinya sampah-sampah yang dia kumpulkan. Banyak sekali sampah-sampah. Ini kebetulan orangnya nggak ada. Nggak apa-apa, kita gantung aja. Orangnya mungkin lagi cari sampah. Ini rumahnya teman-teman. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Nggak ada orangnya. Nggak apa-apa, kita tinggal aja. Kita gantung aja makanannya. Ya. Kita pulang lagi ya teman-teman ya. Gak apa-apa, nanti suatu saat kita ketemu sama orangnya. Ya. Ini ada di kampung-kampung banyak banyak yang kehidupannya seperti ini teman-teman. Jadi mereka ngumpulin sampah gitu. Penghasilannya apa namanya, kehidupan mereka gitu. Dia lagi ngorek-ngorek. Iya. Cuma pakai celana doang, celana pendek. Iya. Telanjang.